Terima kasih Anda masih menyaksikan gelar perkara saudara. Lantaran kesal, dua asisten rumah tangga di Cengkareng, Jakarta Barat ini tega menganiaya tiga anak majikannya saudara. Aksi keduanya kemudian viral di media sosial setelah terekam CCTV milik warga. Tak menunggu waktu lama, polisi pun bergerak cepat menangkap para pelaku. Lantas seperti apa kronologi lengkapnya? Berikut ini penelusurannya untuk Anda. Tiga orang anak menjadi korban penganiayaan dua asisten rumah tangga. Video ini didapatkan dari rekaman CCTV tetangga korban yang merekam aksi penganiayaan kedua pelaku. Dalam rekaman, kedua ART ini menganiaya anak saat tengah mengasuh. Atas rekaman ini, polisi bergerak cepat memburu kedua pelaku. Polisi mendatangi rumah korban meminta keterangan sejumlah pihak. Alhasil, salah seorang pelaku tak dapat berkutik mengakui perbuatannya. Kepada polisi, pelaku mengaku geram anak yang diasuhnya sulit diberikan makan. Polisi mengejar seorang tersangka lain yang diketahui melarikan diri. Sempat mengelak, pelaku akhirnya terbaring lesu setelah polisi menunjukkan rekaman penganiayaan yang dilakukannya. Saudara, di tempat inilah kemarin terjadi penganiayaan oleh dua orang ART terhadap tiga anak majikannya. Entah apa yang ada di benak Ina dan Ani yang tega melakukan penganiayaan terhadap ketiga balita tersebut. Kejadian ini kemudian terkuak setelah terekam oleh CCTV dan memperlihatkan bagaimana kedua orang ini memperlakukan ketiga balita ini secara tidak layak. Untuk mengetahui bagaimana saudara, ikuti penelusuran kami. Orang tua korban tidak mempunyai kecurigaan terhadap aktivitas para pelaku. Di hadapan keluarga, para pelaku mampu memainkan peran sebagai ART yang baik. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui bukan sekali ini saja para pelaku melakukan aksi. Berawal dari informasi yang beredar di grup WhatsApp di perumahan Golf Lake Cengkareng, yaitu ada masyarakat yang memvideokan ataupun rekaman CCTV yang ada di rumah, sehingga mengupload di grup WhatsApp perumahan tersebut, sehingga security dalam hal ini melaporkan ke Polsek Cengkareng. Kebetulan saya sendiri yang menerima laporan, sehingga saya bersama anggota langsung mendatangi lokasi ataupun TKP, sehingga kami amankan pelaku pelaku pertama, ya. Terus kita tanyakan apakah benar pelaku yang ada di video ini. Awalnya sih memang dia tidak mengakui, tapi setelah kita tanyakan lagi, mengakui perbuatannya. Setelah itu, karena kan pelaku ada dua, di video itu ada dua, akhirnya kami juga memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota langsung bergerak ke wilayah Lampung, karena kebetulan yang satu lagi pulang ke wilayah Lampung Utara. Dan ke Lampung itu kita amankan pukul 2 dini hari di Lampung Utara, akhirnya kami bawa ke Jakarta. Sampai di Jakarta di Polsek Cengkareng itu pukul 8 pagi hari Jumat. Pak, kemudian ketika petugas datang ke TKP gitu ya Pak ya, apa responnya dari orang tua korban Pak? Ya tentunya dari orang tua pun kaget, karena di pembantunya ini, ART ini, pelaku ini tidak menunjukkan tanda-tanda dia kasar dengan anaknya selama di rumah. Biasa-biasa aja. Makanya orang tua korban ini kaget, dan dia juga baru tahu pada saat lihat videonya yang beredar di grup WhatsApp perumahan itu, sangat shock pastinya gitu. Berarti artinya selama ini orang tuanya tidak tahu ya Pak ya? Orang tuanya tidak tahu dan tidak ada indikasi gitu, seperti itu, dan dia tidak ada kecurigaan juga kepada ART-nya.
Pak, kemudian berdasarkan dari pengakuan kedua pelaku ini, Pak, apa sih motif sebenarnya sampai akhirnya mereka tega berbuat demikian kepada ketiga anak balita ini? Kalau motif, dua-duanya sudah kita mintain keterangan, dua pelaku ini kita mintain keterangan bahwa motifnya adalah kesel. Kesel karena anak tersebut atau anak majikannya ini suka rewel dan susah makan. Sehingga pada saat diajak ke taman, karena TKP-nya kan di taman perumahan, jarang ada di rumah. Nah itu apa namanya, dia nggak mau makan, nangis, akhirnya dia kesel. Akhirnya melakukanlah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak kecil. Pak, kemudian kan berarti perilaku-perilaku kekerasan seperti ini sudah sering terjadi begitu ya Pak, dan kemudian akhirnya sekarang terungkap. Kalau berdasarkan dari keterangan pelaku, apakah sebelumnya mereka memang sering melakukan hal demikian kepada ketiga anak ini, Pak? Kalau awalnya sih dia bilang baru sekali. Dan kita tanyakan lagi ya, tiga kali ternyata dia sering. Ya, terakhir pengakuannya kedua pelaku ini dia sering melakukan aksinya ataupun melakukan perbuatannya kepada ketiga anak balita. Karena kan yang pertama dia kakaknya itu umur 3 tahun, yang kedua dia karena kembar dia umur 1 tahun setengah, dan tiga-tiganya mendapat perlakuan yang sama. Kalau misalkan dia susah makan ataupun dia rewel nangis gitu. Kemudian Pak, kemudian bagaimana sih akhirnya keluarga ini merekrut ART ini, dan kemudian sudah berapa lama sih Pak sebenarnya ART ini bekerja dengan keluarga ini? Kalau menurut keterangan dari ibu korban, dia mendapatkan ART tersebut dari temannya sebagai penyalur yang ada di Lampung ya. Karena memang sudah mungkin kenal, sehingga dicarikanlah, dapatlah dua ART ini. Tapi yang pertama ini, yang kita amankan, pelaku pertama yang kita amankan ini, dia sudah bekerja selama 6 bulan dengan orang tua korban. Dan yang kita jemput di Lampung Utara itu dia baru kerja kurang lebih 2 atau 3 bulan. Kami datangi salah satu penyalur ART di kawasan Jakarta Barat. Salah seorang penyalur yang kami wawancari menyatakan perkara ini bisa terjadi karena buruknya komunikasi antara orang tua dan ART. Selain memperhatikan pola perekrutan, orang tua seharusnya tidak memberikan kepercayaan penuh kepada ART. Terkait dengan kemarin terjadi kejadian di Cengkareng yang bahwa ada dua ART yang menganiaya tiga balita begitu, Bu. Kalau Ibu tanggapannya gimana? Oke. Kalau tanggapan dari saya pribadi, saya sebagai yayasan sangat saya sayangkan ya. Maksudnya untuk pengguna jasa itu menggunakan tenaga kerja yang tidak melewati yayasan yang sudah dididik atau diarahkan. Atau yang langsung tenaga kerja sendiri. Ya. Ibaratnya kayak jalur yang resmi yang legal gitu. Ya, ada jalur yang resmi, kenapa ngambilnya yang ya mungkin memang sebenarnya itu dari biaya ya. Karena memang semua ada biayanya. Tetapi lebih baiknya memang ngambilnya itu di yayasan yang ada kontrol, ada pelatihan, ada pendampingan, pengarahan pekerjaan dari lembaga tersebut. Gitu. Bu, tadi kan Ibu sempat mengatakan ada pendampingan dan juga kontrol dari yayasan begitu. Nah, kemudian untuk perekrutmen pekerja sendiri begitu, Bu. Apa sih kualifikasi-kualifikasi yang sebenarnya harus dimiliki oleh calon pekerja yang akan bekerja sebagai ART ataupun juga pengasuh anak, Bu? Ya. Terutama kita satu usia ya. Itu nggak boleh di bawah umur. Harus 18 tahun ke atas. Pemerintah pun juga melarang kalau di bawah 18 tahun. Terus, memenuhi kriteria. Satu, kita lihat dari akhlaknya. Dari sopan santunnya. Dari kemauan niat kerjanya. Tidak boleh ada unsur paksaan. Gitu. Nah, kalau misalkan diajak dengan seseorang, dengan orang yang tidak bertanggung jawab, terus diperkerjakan, yang tadinya hanya dirayu, hanya dikasih tahu nih gajinya, diiming-imingin gitu. Nah ini yang nantinya dia akan mendapatkan lain dari perjanjian itu, dia akan tertekan. Dia akan mengalami hal nggak yang seperti disampaikan waktu awal gitu. Untuk anak-anak tidak makan itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat wajar ya, Bu, ya. Jadi memang dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Nah gitu. Itu dia, suster itu. Sebenarnya gini, kalau yang saya lihat kan bukan suster ya kayaknya ya. Itu tenaga ART
yang diperkerjakan mengasuh anak dan rumah tangga. Nah, ini kembali saya beritahukan mungkin ya ke pengguna jasa. Kalau menurut saya itu nggak akan bisa pekerjaan full rumah tangga dan full anak, apalagi orang tua kerja. Sangat saya sayangkan. Yang jadi korban siapa? Anak, gitu. Merinding ya kalau cerita kayak gini, gitu. Karena anak ini identik dengan pasti nakal, pasti jahil, pasti aktif, pasti butuh kesabaran yang luar biasa. Tetapi kalau dengan dibebani pekerjaan rumah tangga full, tenaga kerja ini nggak mampu pastinya, gitu. Konsultan Lentera Anak Reza Indragiri angkat bicara. Dirinya menyatakan pengasuh anak adalah profesi yang membutuhkan kondisi mental dan emosi stabil. Apapun alasannya, tindak kekerasan terhadap anak tidak dapat dibenarkan. Pertama, saya tidak langsung mau serta-merta menstigma para ART itu sebagai manusia-manusia bejat gitu ya. Karena saya pribadi justru diajari membaca, menulis, bahkan berhitung oleh ART saya, namanya Darsun dan Darso. Itu untuk menunjukkan bahwa tampaknya juga ada loh, bahkan mungkin banyak ART yang punya hati mulia, yang punya keinginan tulus untuk mengasuh anak-anak betapapun bukan darah daging mereka. Tapi pada sisi lain, kalau kita mau jujur, siapa ya sesungguhnya orang Indonesia yang secara sadar, secara sengaja, secara terencana, aku ingin bekerja sebagai ART? Tampaknya tidak ada. Dengan kata lain, menjadi ART tampaknya merupakan pilihan kesekian, untuk tidak mengatakan pilihan terakhir akibat kesulitan ekonomi, tidak mendapatkan pekerjaan, beban kebutuhan sehari-hari yang tidak kunjung terpenuhi, maka mereka tanda petik terpaksa kemudian menjadi ART. Dengan kondisi sedemikian rupa, maka kita bisa bayangkan bahwa orang-orang yang kemudian bekerja sebagai ART sesungguhnya tidak berangkat dari titik yang ideal, tapi dari titik yang minus. Mungkin banyak pikiran, harus meninggalkan suami, harus meninggalkan anak-anak di kampung halaman, dan pada saat yang sama harus mengasuh anak orang lain, itu tentu tugas yang amat sangat berat. Dengan kondisi yang sedemikian minus, baik secara psikologis dan juga tidak terdidik untuk secara sungguh-sungguh mengasuh anak, mereka harus membesarkan anak, menjaga anak-anak yang notabene dinamika psikologisnya juga tidak mudah. Gitu. Menangis, sakit, butuh makan, butuh keteraturan, dan seterusnya. Nah, itu memunculkan faktor pendorong sekaligus faktor penarik yang tampaknya tidak begitu menyenangkan bagi kebanyakan orang. Apalagi kalau dia terpaksa menjadi ART. Kendati demikian, saya tidak sedang membenarkan adanya tindak kekerasan loh ya. ART atau siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak, dalam hal ini kekerasan fisik, tentu saja tidak bisa dibenarkan. Nah, sekarang terkait dengan anak-anaknya. Dalam psikologi ada pandangan begini, kita patut berasumsi bahwa anak-anak yang sudah mengalami kekerasan, termasuk kekerasan fisik, sudah mengalami pencederaan yang sifatnya multidimensional. Dia barangkali cedera secara fisik, cedera secara psikis, dan juga mungkin cedera secara sosial. Kalau kemudian anak-anak mengalami cedera yang multidimensional macam itu, maka protokolnya atau SOP-nya adalah mulai dari rehabilitasi fisiknya terlebih dahulu. Lukanya disembuhkan, patah tulangnya dipulihkan, tetesan darahnya dikeringkan, dan seterusnya. Jadi fokus pada rehabilitasi fisik terlebih dahulu. Nah, kemudian secara berangsur mulai diikuti atau secara simultan dengan rehabilitasi psikis. Traumanya, ketakutannya, kecemasannya, mimpi buruknya, dan segala macam hal yang berkaitan dengan ketidakstabilan psikis si anak coba diintervensi. Baru kemudian masuk ke rehabilitasi sosial. Bagaimana anak bisa didorong untuk berteman kembali, percaya kembali pada orang-orang di sekitarnya, menjalin relasi yang relatif normal dengan orang-orang yang baru dikenal. Nah, rehabilitasi fisik, sosial, dan psikis macam itu yang perlu dikenakan secara komprehensif kepada anak-anak, termasuk anak-anak yang menjadi korban dalam kasus seperti yang sedang kita perbincangkan saat ini. Berdasarkan dari pengakuan kedua pelaku, ia tega menganiaya ketiga balita tersebut lantaran kesal karena korban kerap rewel dan juga menangis. Namun, apapun alasannya, tindak kekerasan terhadap anak tidak dapat dibenarkan. Kedua pelaku saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya diancam dengan pasal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Bedriska Ananda, Yogi Syarefi, Kompas TV, Jakarta.